Ya, assalamualaikum, selamat pagi sahabat Mas Dok Ngebun ya. Oke, di playlist Mas Dok Ngebun kali ini ya, jangan lupa kalau masuk di Mas Dok Ngevlog nanti ada playlistnya Mas Dok Ngebun ya. Di situ banyak sekali istilahnya video-video tentang berkebun dari Mas Dok yang ada di Kalimantan ya. Selain itu juga mengunjungi beberapa kebun teman yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, sahabat Mas Dok Ngebun kali ini seperti biasa, Mas Dok akan update dari perkembangan nangka madu ya, penanaman nangka madu atau takam yellow atau C33 ya, klon dari Malaysia yang ada di belakang Mas Dok ini ya. Ini sekitar 8 bulan lebih ya dari penanaman dengan tinggi bibit sekitar 50-80 cm ya. Dan bibit kemarin ini kita beli dari pembibitan yang ada di Malang ya, dengan Bulang Agro Malang ya. Kalau misalnya mau beli silakan kontak di Facebooknya, ada Bulang Agro Malang. Oke, kita akan coba melihatkan bagaimana kondisi dari pertumbuhan nangka madu atau takam yellow yang ada di kebun Mas Dok ini. Kita lihat ya. Ya, ini mulai terlihat ya yang penanaman barunya. Ini 1, 2, 3 ini sudah mulai kelihatan tumbuhnya. Ini memang perlu penyiangan lagi ya biar kelihatan tanamannya. Dan mungkin akan segera kita bersihkan. Oke, kita cek coba penampakan dari nangka madu atau C33 dari Malaysia nih. Saya sebenarnya pengen nyari yang C37 ya. Seperti katanya lebih manis ya, lebih oranye lagi warnanya. Sementara kita memang banyak menanam nangka madu di sini. Nanti mudah-mudahan segera mendapatkan bibit untuk C37-nya ya. Kita lihat nih perkembangannya. Ya, ini ya, ini dari okulasi ini. Ini kemarin beli kecil segini yang batangnya ya, masih kecil seperti ini ya. Ini sudah mulai proses pembengkakan dari batangnya nih. Ini memang belum kita bersihkan nih. Nah, seperti ini ya penampakannya daunnya. Nangka madu atau takam yellow itu memang apa ya? Lebih mengkilap dia ya. Lebih mengkilap, berkilau. Ya, mudah-mudahan 2 tahun lagi lah bisa berkembang. Ya, kalau dari bibit okulasi ini memang bisa lebih cepat berbakti ya, atau berbuah ya. Nah, kondisinya seperti ini ya. Ini kita kemarin tanam sendiri semuanya ya. Ini berderet sampai di ujung sana itu ya. Emang perkiraan mau sekitar keliling dari kebun ini kita tanamin nangka madu atau takam yellow ini. Kalau yang di pinggir-pinggirnya itu ada cempedak-cempedak yang sudah berbuah ya. Contohnya seperti itu. Itu nangka dak yang isinya full tanpa penyerbukan, bantuan ya. Luar biasa, ada videonya di sebelumnya ya, di playlist Mas Dok Ngebun ini ada contoh dari buahnya. Nanti kalau kita berbuah kita uploadkan lagi ya. Nah, seperti ini. Ini agak kentet ya. Ini habis dibersihkan sekitar 3 minggu ya, sudah seperti ini. Nah, ini juga nangka madu nih. Nah, pertumbuhannya sayangnya seperti ini ya, kuning kekurangan air sepertinya. Nah, kita perlihatkan juga bagaimana yang pertumbuhannya agak terganggu ya dari penanaman nangka madu ini. Ini di sana itu sebelah satu lagi yang di situ tuh ya. Ya, ini jadi baris lurus dari ujung ke ujung sana adalah nangka madu ya. Di situ tuh juga ada tuh. Tuh, sama di situ. Ya, nanti kalau kita sudah bersihkan, sudah tampak pohonnya, akan kita update terus ya bagaimana
kondisi kebun dari nangka madu di Kalimantan, penyangga ibu kota Nusantara. Sip.